yang saya hormati, karena Golkar akan memilih Bupati, Golkar akan menjadi ketua DPR kembali di Bupati. Amin. Itu harapan kami. Yang menarik buat kami selama di lapangan, kami sebagai pimpinan kecamatan terserang banyak masukan, banyak kritik terhadap Partai Golkar. Perkataannya itu sangat merosot. Dalam tanda kutip, apa yang dilakukan oleh Bapak Haji Ami Aksarong Ihan. Yang saya tujukan pertanyaannya kepada Bapak Haji Aksarong Ihan, saya mau minta penjelasan lebih real, lebih rinci, kenapa Partai Golkar konon katanya merosot, bahkan ada yang mengatakan konon katanya gagal di pilkada, gagal di meraih pimpinan DPR, dan yang paling saya sangat tidak terima, ada isu di masyarakat waktu kita pilkada bahwa katanya Partai Golkar menjual suaranya. Jadi mohon maaf Bapak Haji Adi Hasapangki, saya minta klarifikasi dan penjelasan yang lebih rinci dari ini demi kejayaan Partai Golkar ke depan. Selanjutnya kepada rangka nyata yang saya minta kepada Pak Haji Tendian. Kemudian turun menjadi 11, turun menjadi 4, turun menjadi 6, turun menjadi 4. Itulah posisi pemilu Partai Golkar kemarin dari 91 sampai sekarang ini. Kemudian, kegagalan ini adalah tentu tidak sembarang kegagalan. Tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa suara kita yang kita peroleh dengan kursi itu berbeda. Karena kenapa? Sistem yang berbeda yang kita pakai. Bukan bilangan pembaca. Contoh tiga tarik kita capai 9.500, cuma satu kursi. Padahal kalau kita jangan berbagi dengan 9.500, Sekali lagi, saya sumpahkan terkait dengan hal ini. Sekian itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isu telah ditepis, tudingan telah terbantah, tuduhan telah tetap pernah terjadi, tudingan transaksi dalam jumlah miliaran, bahkan 1 miliar tak pernah ada.